sobat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu dengan kesehatan, menghancurkan segala cobaan apapun dan tetap bersyukur. Amin. Nah, untuk pagi hari ini saya ingin mengucapkan kepada sahabat semua selamat tahun baru bagi yang merayakan ya, sahabat semua. Dimanapun kita berada, semoga kita sehat-sehat selalu dan tambah sehat dan tambah sukses ke depannya. Jadi untuk hari ini tahun baru pertama kita mau buat lemang bersama keluarga di tengah di sini ya, sahabat semua. Bersama tetangga-tetangga di tengah yang saya nampak sudah datang ramai ya. Dan sekarang ini kita ingin membakar lemang yang sudah kita persiapkan ya, sahabat semua. Sudah hujan ya, sahabat semua. Sebagian orang sudah mempersiapkan apinya. Aku sendiri mede memang dah aku jam-jam apa meng tunggu kebayang aku. Nak mak. Majik Kristiani dengan si Kasih sudah mencuci daun ya, sahabat semua. Oh, ini deh. Jadi daripada di rumah memang kita tidak pakai tudung ya, sahabat semua, karena sangat panas di sini walaupun cuacanya hujan. Tapi keluar rumah seperti orang di sini juga ya, sahabat semua. Pakai pisang mana? Aku pun gak ada, aku pegang daun pisang. Kalau nasi tidak benar. Nah, kita pisahkan dulu santan dengan berasnya ya, sahabat. Soalnya nanti di tengah masak baru kita letak lagi santannya. Jadi kalau lagi masukkan kayak gini. Jadi kalau kita pisahkan air dengan beras, jadi kita mengisi berasnya ke bambu, mudah ya, sahabat semua. Terlebih dahulu kita pisahkan dulu. Dan sudah disediakan api sebelah sana, api dengan arang ya, sahabat semua, supaya arangnya banyak cepat matang. Sirup dingin dah, Tika. Sampai ada ujungnya tadi ngasih gaya ya. Kalau pada tutup, kena ditutup dulu, dia pecah dulu. Dia pecah dulu. Kita
pegang beras ini terlebih dahulu. Tadi kita sudah cuci tangan ya sahabat, sudah bersih, baru kita lah pegang. Soalnya ini kan makanan, nggak mungkin kita nggak bersihkan dulu tangan ya. Cantiknya. Halo, bilang anakku. Mas, serba-serba merahnya. Ma, kotor nanti, Dek. Sini, Dek. Ma. Enggak kawan luar ya, kalau kayak gitu enggak kawan luar. Oh, jadi tetangga di tengah pun datang membantu ya, sahabat semua. Tetangga ada mereka. Saudara di tengah di sini. Saudara. Teteh suku Sunda. Kalau si Mama Ica udah tahu ya, dia suku Jawa. Jadi dia yang datang bantu kita semua di sini. Memang inilah saudara di tengah juga. Santannya ya sahabat semua yang sudah diperas sama bapak Nirmala. Ada, jangan gangguin ini itu, Ma. Aku blender saja mau boleh. Iya. 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 Kayak itu. Kurang los lagi. Nah, tapi satu. Murah nasi tiba-tiba. Ya, kita memasang apa ya, sahabat semua? Memasang daun ke bambu ya, sahabat semua. Inilah kliniknya ya. Nah, kita pakai kayu dua seperti ini. Inilah ya. Pas kita sudah bulatkan, nah. Lalu kita masukkan ke dalam. Pelan-pelan. Iringnya enggak kah? Enggak. Kalau lagi nyamin dan papan. Oke, seperti itu ya sahabat semua. Bapak Rumala sudah pintar membuatnya. Tergerang ndepan bagian ndoten. Mamam. Biar aja lah tak disuruh. Jangan diangkat tempatnya, diangkat kuenya. Kawan aku. Apa salah mama? Kurang hancur lah, Mei. Sedihnya.
Asam gue lebih kurang usah. Cuma deh, oke ya, sahabat semua, sudah mulai kita letak bumbu bambunya ya. Tapi situ aku sudah masukkan santan. Sampai jumpa di video selanjutnya.